Masih di kabar siang, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum segera menyelesaikan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat nasional untuk 38 provinsi Indonesia hari ini. KPU pun memastikan rekapitulasi akan selesai pada 20 Maret sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pemilu. Rekapitulasi suara Pemilu 2024 hampir rampung. Komisi Pemilihan Umum menyatakan tetap pada jadwal semula akan merampungkan rekapitulasi suara sebelum 18 Maret. Sebelumnya, KPU sudah menyelesaikan rekapitulasi suara di 33 provinsi dari 38 provinsi. Kini KPU tinggal menyisakan penghitungan rekapitulasi di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua Induk, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, serta satu rekapitulasi PPLN yang diulang yaitu di Kuala Lumpur. KPU pastikan rekapitulasi akan selesai pada 20 Maret sesuai jadwal pelaksanaan pemilu. Kita kan berharap kalau bisa ya sebelum tanggal 20, tapi tenggatnya kan tetap tanggal 20. Kalau lihat dinamika di lapangannya ya faktanya kalau misalnya informasinya ya nanti saya coba cek ya apakah memang dilanjutkan di tanggal 17, tapi secara prinsip kan sebenarnya kalau KPU itu pada saat masuk di Tahapan pemilu ya tidak ada hari libur, jadi sebenarnya ya bergantung kesiapan saja. Nah kalau soal tanggal 20, kan itu tenggat waktu yang pasti akan kami penuhi. Dari 33 provinsi yang telah disahkan rekapitulasinya, capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di 31 provinsi, sementara capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaymin Iskandar unggul di dua provinsi. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo Senida Aditya TV One mengabarkan. Lantas bagaimana proses rekapitulasi suara pemilu 2024 di tingkat nasional hingga hari ini? Kami berhubungan dengan langsung rekan kami ada Laura Luisa di sana. Laura, kemarin baru satu provinsi Maluku, hari ini masih ada lima provinsi lagi dan tenggat waktunya dua hari. Apakah memungkinkan untuk rampung? Ya dan juga pemirsa benar sekali kemarin sudah disahkan 33 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia dan hari ini adalah hari ke-20 rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024. Itu artinya ada 5 provinsi lagi diantaranya adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya ditambah dengan satu PPLN yaitu PPLN Kuala Lumpur karena Kuala Lumpur ini kemarin sempat melaksanakan pemungutan suara ulang. Namun KPU ini sudah berjanji akan tetap mengumumkan hasil pemilu 2024 sesuai dengan tenggat waktu yang dijanjikan yaitu 20 Maret 2024 bahkan bisa jadi lebih cepat hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh komisioner KPU yaitu Idam Holi kemarin bahwa apabila semuanya telah selesai maka ketua KPU RI akan langsung menetapkan hasil pemilu 2024 itu artinya nanti sesaat lagi rekapitulasi ini akan dimulai dimulai dengan PPLN Kuala Lumpur dan dilanjutkan dengan lima provinsi tersebut. Apabila hari ini selesai, maka akan langsung diumumkan oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari tanpa harus menunggu tanggal 20 Maret 2024 nantinya. Adapun kemarin telah disahkan 33 provinsi dari 38 provinsi yang mana diungguli oleh Paslon 02 dari 31 provinsi. Kemudian Paslon 01 itu Anies Muhaimin diungguli oleh dua provinsi yaitu Provinsi Aceh dan juga Sumatera Barat. Untuk hasilnya saat ini Paslon 02 per Prabowo Gibran itu unggul dengan perolehan suara 76.888.902 disusul oleh paslon 01 yaitu Anies Muhaimin dengan perolehan suara 31.118.204 dan paslon 03 yaitu Ganjar Mahfud 23.461.344 suara sehingga nantinya akan dimulai dengan PPLN Kuala Lumpur kemudian dilanjutkan dengan lima provinsi seperti Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Apalagi Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia. Maka nanti akan kita saksikan bersama-sama bagaimana proses rekapitulasi hari ini dan kita akan pantau bersama-sama apakah hari ini akan diumumkan langsung oleh Ketua KPU Hashim Asyari ataukah masih menunggu tanggal 20 Maret 2024 nantinya. Sementara kembali ke Prima di studio. Ya Laura, bagaimana untuk rekapitulasi suara pilek? Apakah juga sudah keluar hasilnya atau berbarengan dengan pilpres uh, tanggal 20 nanti? Baik, dari informasi yang kami dapatkan untuk pileg atau pemilihan legislatif itu akan berbarangan dengan pemilihan presiden dan calon wakil presiden apabila nanti akan dihitung semuanya baik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden maupun untuk legislatif. Sehingga nanti per provinsi itu akan dirangkum semuanya, akan dihitung semuanya dalam rapat pleno hari ini. Apabila semua selesai maka semuanya akan diumumkan malam ini juga tanpa harus menunggu 20 Maret 2024. Namun apabila sekiranya malam ini masih belum selesai maka akan dilanjutkan kembali besok dan akan diumumkan dengan tenggat waktu maksimal tanggal 20 Maret 2024. Begitu Prima. Baik, terima kasih Laura Luisa melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta.